Halo, saya mau kasih bocoran nih untuk konser 360 yang lagi kita bikin. Jadi ada dua poin yang saya mau share. Yang pertama, konser ini itu konser full akustik. Jadi semua lagunya kita mainin secara live akustik. Semua alat musiknya juga akustik, pure. Kayak ada glockenspiel di situ, main benar-benar glockenspielnya. Jadi bukan aransemen album keterkaitan dan keterikatan yang elektrik lalu diganti suara akustik, bukan. Tapi kita bikin memang aransemen akustiknya. Mudah-mudahan itu bisa kasih penyegaran sih secara audio mendengarkan karya di album keterkaitan dan keterikatan. Selain itu ada surprise yang lainnya juga pasti. Yang kedua, kita pakai teknologi 360. Buat yang belum familiar, 360 itu memberikan feel seolah-olah kita ada di tengah konsernya, benar-benar di tengah. Jadi maksudnya gini, nanti kami akan main tuh ya, mainnya bentuknya keliling tuh. Jadi piano, vokal, itu drum, bass, udah gitu ada apa cello, ada gitar Lukman, ada semua gitu, itu dalam bentuk keliling. Jadi kalau saya jadi penonton, saya akan merasa di tengah-tengah kami di studio, atau bisa dianggapnya mungkin kita lagi manggung akustik di kamar Anda gitu, atau di ruang tamu Anda di rumah. Jadi sedekat itu, seintimate itu. Dan kalau saya pasti pakai, misalnya nih, saya penasaran ya, Lukman tuh lead gitarnya gimana sih? Akhirnya pada saat lead gitar yang tadinya arahnya mungkin ke vokalis, saya akan ngadep kanan di mana ada Lukman duduk di situ, dan saya akan lihat gimana Lukman mainnya gitu, leadnya. Kira-kira kelebihannya kayak gitu. Juga untuk detail-detail lainnya, bisa lihat siapa aja pada saat apapun. Jadi kita yang menentukan sudut pandangnya mau kemana. Kira-kira pengalaman yang kayak gitu sih yang mau dibagi. Kita berusaha untuk menghadirkan suasana kayak Anda itu personil terakhir dari Noah dan ikutan dalam performance akustik itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan itu menjadi suguhan atau hiburan yang berbeda lagi ya. Sampai ketemu nanti ya. Dah.